Welcome guys, welcome back to Coin Coinan. Ketemu lagi sama gua Dito. Gua hari ini mau update aja sedikit sebenarnya nggak terlalu banyak. Gua hari ini pasti kita akan ngobrolin tentang Bitcoin. Eh uh, technical analisisnya dan juga mau update ini ada garis support yang sepertinya diem-diem meskipun sideways aja ya untuk Bitcoin beberapa hari belakangan ini. Tapi ini sepertinya ada support penting nanti kita akan coba bahas. Gua akan coba mention ini apa. Dan juga sebenarnya selain ngomongin Bitcoin, gue mau ngobrolin tentang Phantom. Mungkin teman-teman tahu gacoan token gacoan gue nih atau altcoin andalan gue itu adalah Phantom dan juga ada untuk AI-nya itu adalah Ocean Network atau Rose ya teman-teman. Ini teknikal analisisnya mantap. Nanti gue coba akan kasih alasan buat ke teman-teman kenapa. Waktu itu gue mikir bahwa Ocean Protocol terutama ini adalah andalan gue dan juga nanti kita akan ngobrolin tentang Phantom ini well activity-nya nggak kurang-kurang. Nanti kita akan bahas lah technical analysis dan juga well activity Phantom, ada uh, oasis network juga, tapi sebenarnya hari ini nggak begitu gue nggak begitu terlalu fokus ke situ ya. Ini kita evaluasi aja karena gue udah mulai beli-beli lagi untuk posisi rose dan juga untuk posisi phantom. Tapi gue sebenarnya hari ini tuh mau fokus ngobrolin ini teman-teman. Jadi uh, mungkin teman-teman ada yang sudah lihat di CryptoCon itu uh, tadi pagi ya jam setengah sebelas itu dia posting bahwa ini ada stable stable coin yang masuk sebesar 1,4 miliar US dollar. Nah ini Uh, mungkin teman-teman langsung nanti melotot wah ini bakal pam nih pokoknya keren banget lah pokoknya pam nah ini gue coba mau biar nggak fomo aja teman-teman gue kasih uh, data ke teman-teman ini sebenarnya sering terjadi beberapa saat belakangan atau dari tahun 2021 gue coba cek itu sering terjadi teman-teman nanti kita akan coba lihat secara sejarahnya kayak gimana nih hint aja atau gue summary aja ke depan ini duluan. Ini sebenarnya uh, apa namanya nggak begitu bagus. Sebenarnya ini lebih ke stagnan dan juga uh, cenderungnya malah turun. Jadi ini naik ke atasnya itu sebenarnya malahan sedikit. Nanti gua akan kasih lihat aja datanya teman-teman nanti biar teman-teman bisa nilai sendiri sebelum gua mulai. Boleh dibantu like dulu video ini teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you yang udah subscribe, komen-komen dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Thank you juga untuk Hana Masa dan Titik Temu Coffee for supporting di channel kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya yang mau gue bahas? Jadi sebelum gue ngobrolin technical analysis bitcoin dan juga phantom dan juga rose ya, atau ocean protocol ini, ocean network ini gue mau ngobrolin tentang ini. Jadi ada data, jadi Cryptocon itu baru update jam setengah sebelas tadi pagi. Dia bilang ini ada uh, stablecoin tanggal 4 kemarin itu spike ya, sebesar 1,376 billion US dollar. Yang masuk ke exchange. Nah, ini terjadi jam e, tanggal 4 Maret yang waktu kita e, sebenarnya waktu ngedam. Nah, ter, ini teman-teman, penyebab ini, ini menurut gua ada kemungkinannya terkait ini, yaitu adalah waktu kita kemarin sempat bahas yaitu adalah Tether ini lagi e, shuffling atau namanya chain swap ya. Ini di sini istilahnya merubah e, ada beberapa USDT yang di Tron itu dirubah jadi USDT di Ethereum ERC20. Ini terjadilah sebesar 1,4 miliar US dollar Ini memang kalau kita lihat kejadiannya seperti itu, teman-teman. Kejadiannya seperti itu, dan ini ada kegiatan uh, chain swap lah bisa dibilang. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bilang, gue juga kemarin sempat singgung bahwa ini jangan-jangan untuk menutupi sesuatu. Jadi ini ada US dollar uh, sub, sub, subscription yang gede-gedean, uh, supaya nggak FOMO orang-orang. Akhirnya dia mungkin ng ngasih uh, kamuflase, penutupan bahwa ini terjadi kegiatan tether lah, teman-teman. Bisa juga kayak seperti itu. Nah, pada dasarnya pada dasarnya uh, dia bilang itu adalah chain swap. Nah, pada dasarnya teman-teman, ini juga kalau kita lihat dari exchange reserve itu juga terjadi peningkatan. Jadi overall itu memang uh, kalau kita lihat dari siapa nih? eh uh, Crypto, -quan. crypto -quan itu bilang bahwa stablecoin di exchange itu naik. Ini jadi udah dari awal dari November ya turun dari kejadian FTX itu turun terus teman-teman. Ini baru ada kenaikan lah bisa dibilang ini jadi lumayan bagus secara overall kalau gua lihat sih sebenarnya cakep. Nah akhirnya gue coba melihat apakah ini memang translate uh, ke pam nih karena dalam sejarah itu sering terjadi teman-teman bahwa ada stablecoin uh, net flow. Nah ini sejarah-sejarah tuh sering terjadi teman-teman di beberapa waktu mungkin kalau gua cek aja dari tahun 2021 sampai 2022 itu ada sekitaran 8 dan 9 poin bahwa ini ada inflow yang lumayan ini net flow ya karena uh, flow atau uh, inflow bersih jadi nggak udah sudah dikuarin dari outflownya jadi ini benar-benar stablecoin yang masuk bersih di bursa itu terjadi spike seperti ini sudah ada beberapa ini kita lihat ya di sini mungkin contohnya 2021 Februari di sini coba contohnya kita lihat uh, Mei 2021 gitu-gitu teman-teman nanti gue met pingin Nih gue mappingin teman-teman. Nah ini ada beberapa poin yang gue lihat. Ini kuning kuning dan hijau hijau dan merah merah itu artinya apa? Kalau kuning kuning itu cenderungnya stagnan. Jadi ketika ini ada spike stablecoin, uh, stable coin itu terjadi abis penurunan itu ada spike teman-teman stablecoin. Uh, stable coin. Kemudian sideways. Kemudian juga mirip juga sama sama kayak kita turun penurunan kayak dam seperti itu tiba-tiba spike lah besokannya nih. Terutama besokannya biasanya. Besokannya setelah dam besokannya itu akan ada uh, spike di uh, inflow stablecoin nih seperti yang ada di kuning-kuning yang ini di tahun 2022 2022 juga nah di tahun di tahun 2021 itu malahan turun teman-teman 2021 ini ada spike turun spike turun yang yang hijau-hijau ini ini yang naik jadi yang kuning itu sideways cenderungnya yang merah itu cenderungnya langsung turun turun yang ya kuning sideways yang hijau naik nah dari semua kejadian yang ada 9 Uh, kejadian ini nih, itu dua, dua baru cuman dua kali yang ada di 2022 dan juga ada di 2021 ya yang hijau-hijau ini itu yang mengalami peningkatan teman-teman. Jadi sisanya 6 dan juga mungkin 7 dan 8, mungkin 7 lah ya. 7 uh, kejadian itu nggak pernah terjadi apa-apa atau stagnan aja. Malah kan sebenarnya sudah telat turun ambles baru ada spike itu seperti ada di sini stagnan 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 dan juga ada dua contoh yang malahan turun teman-teman jadi apa yang terjadi di sini itu sebenarnya kalau menurut gua nggak begitu begitu bullish teman-teman karena secara probabilitas dari 9 kejadian aja ada dua cuman dua yang naik teman-teman sisanya itu uh, turun dan juga cenderungnya mungkin lebih ke stagnan ya nggak ada nggak ada pergerakan yang masif ke atas terutama jadi kalau menurut gua teman-teman bilang ini uh, fomo ya ini hati-hati jangan sampai fomo karena secara statistik itu nggak begitu bagus ternyata memang cenderungnya malahan uh, stagnan bahkan sebenarnya kalau menurut gua ini turun drastis baru ada inflow dari stablecoin masuk jadi sebenarnya stablecoin masuk itu udah telat ya udah turun seperti apa yang terjadi kemarin ini kemarin kan turun drastis ya. Nih, di sini turun, besokannya langsung uh, bisa dibilang stablecoin masuk nih. Baru dia sekarang ganjel kayak gitu. Gue juga nggak tahu ya maksudnya ini apa. Ini terjadi juga nih di sini. Turun di sini, kemudian dia mulai stagnan aja teman-teman di tahun 2022 November ketika ada si FTX collapse teman-teman. Jadi ya, kalau gua perhatiin kita nggak serta merta bullish teman-teman. Jadi mesti waspada, tetap tetap jangan FOMO lah kira-kira kayak gitu. Tapi overall kalau gua lihat sih memang exchange reserve sudah mulai ada peningkatan lah. Paling nggak gitu teman-teman dilihat dari ujung sini. Jadi udah ada trennya pembalikan. Dan juga nih sekarang lagi rame kayaknya nih di Twitter juga bahwa ini sekarang Binance itu sedang mencari alternatif untuk bisa uh, bikin BUSD teman-teman. Ada yang bilang ini dipakai uh, apa namanya? stable stable coin yang desentralisasi, ada yang juga yang pakai bisa dibilang pakai pihak lain. Nah, ada banyak macam-macam. Nanti kita akan ngobrolin lah terkait itu tapi overall nih kayaknya sebenarnya sudah ada US dollar yang masuk lagi ke market lah. Intinya kayak gitu teman-teman seperti itu gue nggak terlalu fomo tapi ya kita so far kalau kita lihat ya gue sih paling turun sedikit sedikit lagi mungkin ke daerah sini gue sih nggak expect bitcoin turun di bawah sini ya nggak tahu juga teman-teman nah gue mau ngobrolin tentang technical analysis ini teman-teman ini mungkin ada sedikit metan sedikit ya ini kan karena uh, rata gini ya nah ini menurut gue yang cukup menarik ini ada garis di sekitaran 22.367 nih yang garis ini hijau itu tuh beberapa hari ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas sebelas empat jaman candle empat jam itu nggak berhasil tembus dari garis dua dua tiga enam tujuh kemudian baru satu kali ini tembus set Kemudian sekarang jadi support tadinya resisten ya, resisten tembus jadi support nih. Nah, jadi support itu 1 2 3 4 5 6 7. Ini mau mau ke 8 candle nggak berhasil tembus dari supportnya 2 2 3 3 6 7, teman-teman. Jadi ini kalau gua lihat sepertinya ya ini penting nih untuk dilihat pantau-pantau sedikit kalau memang tembus ke bawah nih mungkin ada ag ag agak-agak tanda bahaya ya untuk untuk posisi ini 22367 untuk Bitcoin kalau mau bullish again gue masih nunggu untuk Bitcoin paling nggak nunggu 22764 tapi so far sih sebenarnya gua udah jajan-jajan aja ya untuk Rose dan juga untuk Phantom nih kenapa mungkin teman-teman nanya ya eh uh, kenapa lu, gua suka uh, Rose atau Oasis Network. Ini kemarin gua udah sampein bahwa ini backingannya menurut gua nggak kaleng-kaleng teman-teman. Karena gua ngelihat kalau suatu project gini, gua mau lihat siapa sih yang fund, yang funding atau siapa sih investor-investor awalnya. Kalau teman-teman lihat sendiri aja, ini udah nama-nama dewa-dewanya kripto. A16Z, Pantera Capital, ini udah gila-gila. Dan bahkan kalau gue tilik-tilik lagi, ternyata dia tuh jalan terus nyari funding, teman-teman tahun 2022 tuh dia masih ada dapat dari Binance. Jadi memang kalau gue lihat dari Binance itu ada 200 juta teman-teman. Jadi apa namanya bukan 2 juta 200 juta ya. Jadi si oasis Ecosystem, oasis network itu bikin uh, kantong. Uh, sekitar program 200 juta US dollar yang mana sebagian itu diisi oleh Binance Lab. Jadi Binance Lab itu ikutan inve investasi di di antara 200 juta US dollar ini. Ini masih ada di tahun lalu lah. Kira-kira gua mikirnya gini, kalau di 2022 aja mereka masih hidup, teman-teman masih apa namanya? masih jalan nyari investor menurut gue sih ini project masih masih hidup ya jadi menurut gue backingannya ngeri ngeri Binance Lab dan juga uh, yang gue lihat tuh melotot si A16Z ya Bantera Capital juga jadi ini menurut gue punya bekal lah untuk paling nggak ngeroket karena ini juga apa bau baunya si Oasis Network ini kan bau baunya sih sepertinya AI teman-teman jadi ini uh, mendorong narasi AI yang sekarang lagi rame ini kalau memang AI ini akan dihajar lagi ini sepertinya masih bisa ada meroket lah kira-kira gitu teman-teman ini narasinya narasi AI kira-kira gitu nah ini juga Baru aja kemarin kenapa gua beli karena dia juga sebenarnya tembus dari 200 week moving average. Gua suka token-token yang apa namanya tembus dari 200 week moving average sorry 200 day moving average dan bahkan sekarang itu sekarang retest nih 200 day moving average jadi menurut gua sih kesempatan bagus banget nih untuk beli menurut gua pribadi not financial advice pastinya untuk beli si rose ini nih, untuk jajan-jajan lah kira-kira gitu teman-teman dan ini kayaknya kalau gua lihat sih ini sebenarnya kayaknya wave koreksi ya ini wave 1 ini wave 2 nih kayaknya sih koreksi seperti gitu teman-teman jadi aman-aman aja gua udah mulai jajan-jajan lagi sih untuk uh, rose dan juga phantom nih kita lanjut yang ngomongin phantom Mungkin teman-teman nanya, kenapa lo pilih Phantom? Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi, di Phantom itu semenjak kejadian uh, FTX dan Januari itu, dari Desember, Januari, Februari, itu banyak ada whale yang ngeborong lah, bisa dibilang gitu. Jadi, dari wallet-wallet yang memiliki 100.000 ribu sampai infinity ya, 100.000 ribu ke atas, itu... Januari dari, dari bulan Januari itu beli terus Dan bahkan sekarang ini kalau menurut gue lihat Harganya turun, harga Phantom turun Dan juga jumlah walletnya turun nih Tapi jumlah koinnya naik teman-teman Jadi orang ini tetap akumulasi UL, ul nya Bahkan ada konsolidasi kalau menurut gue Jadi darinya tadinya megang 1.500 wallet Mungkin ada yang pindah digabung-gabungin Sekarang itu walletnya tinggal 455 Jadi tinggal sepertiganya Tapi setiap wallet-walletnya itu lebih padat isinya jadi isinya apanya isi walletnya lebih gede ini apa kelihatan dari jumlah wallet yang memiliki 100 ribu ke atas itu semakin tinggi koin-koinnya teman-teman ini naik terus nih ini bulan 15 Februari sampai sekarang itu naik terus kemarin kita sempat bahas mungkin di sekitaran sini ya di sekitaran sini kemarin kita lihat mungkin Februari nih Februari awal-awal terus naik lagi teman-teman jadi masih beli terus meskipun harga si Phantomnya turun jadi gue masih pede banget sama Phantom karena whale aja masih beli jadi nggak ada distribusi ya jadi masih aman kalau gue menurut gue sih kayak gitu senang sih gue ngeliat si Phantom so far juga sepertinya uh, masih bikin correction pattern nih mungkin juga masih tinggal turun-turun sedikit lagi sekitaran 0,35an nih masih bisa lah tapi kayaknya dia finishing wave uh, koreksi ABC mungkin C nya bisa kesini apa udah juga bisa aja teman-teman tapi ini paling nggak kalau menurut gue kenapa gue udah mulai jajan-jajan ya paling tunggu-tunggu sedikit lah kira-kira kayak gitu teman-teman untuk video gue hari ini update nya banyak yang nanya tentang Phantom dan juga ini Oasis atau Rose ya teman-teman seperti itu tanggapan gue gue udah mulai jajan-jajan lagi terutama Bitcoin gue sudah mulai gue konversi-konversi lagi teman-teman sebagai sebagian ke altcoin jajan-jajan lah kira-kira kayak gitu teman-teman ini lagi lagi diri test ya kita lihat aja nih jam 4 uh, hourly candle nih jam 3 candle jam 3 juga nggak berhasil nih sekarang kita jam 3 ke atas nanti tutup jam 7 ini uh, lagi retest Kok menurut gue ini agak-agak menarik ya di level 22367 ini apakah kuat atau enggak ya kita lihat aja teman-teman kayak gitu teman-teman untuk video gue hari ini nggak terlalu banyak nggak terlalu seru terutama yang ini aja sih yang seru nih hati-hati jangan sampai FOMO kalau kita lihat sejarahnya nggak sebagus itu teman-teman eh -teman, uh, kenyataannya kayak gitu teman-teman untuk video gue hari ini udah buat teman-teman yang suka boleh dibantu like nya video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu thank you yang udah subscribe komen komen dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain thank you juga untuk Hanamasa dan titik temu Coffee for supporting di channel I'll see you next time teman-teman bye bye